Assalamualaikum dulur-dulur semuanya, ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi, dari Yamaha terbesar di kota Ngawi ya dulur. Oke dulur, hari ini Bang Mat update stok untuk Yamaha All New Aerox 155 versi terbaru, yaitu versi light atau tipe S. Kita ready untuk yang warna cyan silver dan juga kuning biru ya. Dan untuk harganya sendiri dibanderol di harga Rp28.790.000. Itu untuk OTR kawasan Karesidenan Madiun, terutama kota Ngawi ya. Nah seperti ini untuk tampilannya. Ini yang tipe terbaru kita ready ya. Ada dua unit ini yang ready, warna cyan silver dan juga kuning biru ya. Nah, untuk tari depannya seperti ini, untuk yang di bagian cyan silver warnanya cyan, cyannya glossy, silvernya juga glossy ya. Dan untuk yang di bagian biru kuning juga sama, kuningnya glossy, birunya juga glossy ya dulur. Nah seperti ini untuk tampilan dari depannya, sangat keren sekali. Dan ini adalah warna yang terakhir ya dulur, karena 2024 bakalan ada warna baru. Jadi untuk yang warna ini warna terakhir. Mungkin ada teman-teman yang suka atau pingin banget untuk yang warna ini. Ini mumpung masih ready ya, ini tinggal dua unit saja. Untuk harganya itu tadi ya, untuk Karesidenan Madiun yaitu Rp28.790.000. Nah seperti ini untuk tampilannya. Monggo bagi dulur-dulur yang ada di Karesidenan Madiun, terutama kota Ngawi, bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung ke dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi ya. Dan apabila dulur-dulur jauh bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi. Nanti biar kita yang datang ke rumah dulur-dulur semuanya. Nah ini yang tipe terbaru versi light atau tipe S, yaitu sudah tidak menggunakan fitur Y-Connect lagi ya. Yang biasanya di sini ada stikernya Y-Connect, sekarang diganti dengan stiker Yamaha. Jadi sudah tidak menggunakan fitur Y-Connect lagi ya untuk yang tipe standar. Untuk yang masih menggunakan fitur Y-Connect, yaitu yang ada di versi ABS ya. Jadi untuk versi yang tertinggi. Nah untuk tombol-tombolnya juga sama. Jadi untuk yang versi light tidak ada fitur triple S-nya. Yang ada fitur triple S itu hanya di tipe ABS. Jadi yang di versi light atau versi standar cuma ada lampu hazard dan juga tombol starter ya untuk yang di bagian kanan. Dan untuk di bagian kiri hanya ada tombol lampu jarak dekat, jarak jauh, lampu sein, klakson, dan juga tombol menu. Tombol menu ini untuk mengatur tampilan di speedometernya ya dulur. Nah untuk speedometernya sendiri ini sudah full digital. Nah seperti ini. Sama ya untuk yang warna biru kuning ini juga sama. Nah untuk peleknya yang warna biru kuning depan belakang ini beda. Yang depan berwarna biru, yang belakang berwarna kuning ya. Nah, jadi diserasikan dengan warna motornya. Seperti ini. Sangat keren sekali ya dulur. Dan ini yang warna cyan, sangat keren. Ini dua-duanya ready ya untuk Karesidenan Madiun, terutama kota Ngawi. Nah ini ready, monggo bagi dulur-dulur semuanya yang ada di kota Ngawi khususnya, bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung ke dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi ya. Nah untuk seperti ini untuk tampilan fullnya dari sebelah kiri ya. Untuk yang warna biru kuning, dari atas kuning, yang bawahnya biru ya. Dan di bagian tengah ini berwarna hitam, hitamnya glossy. Nah, terdapat stikernya Aerox ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Yuk, monggo bagi dulur-dulur, mumpung barangnya ready ya ini ya. Nah, ini yang biru apa? Cyan silver ini juga ready. Nah, kemarin ada yang tanya, monggo khusus Karesidenan Madiun terutama kota Ngawi ya, ini kita ready. Nah seperti ini untuk tampilan dari depannya, motor impian anak muda zaman sekarang ya.
Oke, dulur-dulur, itu tadi sedikit info tentang stok unit All New Aerox tipe standar, dan ini ready ya. Ready tinggal 2 saja. Dan bagi dulur-dulur semuanya, jangan lupa yang belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, di-like dan di-komen ya dulur, biar Bang Mat semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha. Dan untuk Yamaha All New Aerox 155 tipe S atau versi LED dibanderol di harga Rp28.790.000. Itu untuk OTR kawasan Karesidenan Madiun, terutama Kota Ngawi ya. Oke, itu tadi sedikit info dulur, semoga bermanfaat. Bagi dulur-dulur yang ada di Kota Ngawi, jangan lupa bila ingin membeli motor baru Yamaha, langsung ke dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi. Oke, terima kasih dulur-dulur sudah menyimak video Bang Mat. Jangan lupa simak terus video Bang Mat selanjutnya. Terima kasih dulur-dulur. Assalamualaikum.